Panglima Besar PETA. Apa pendapat Panglima Besar PETA tentang bahasa Cina di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu, bagaimana pendapat Panglima Besar PETA tentang penggunaan bahasa Cina di negeri ini? Saya sebagai warga negara Indonesia yang cinta akan tanah air, yang cinta akan bahasa Indonesia, yang cinta akan bangsa Indonesia, menghimbau kepada seluruh keturunan Tionghoa di negeri ini yang merasa dirinya warga negara Indonesia agar jangan menggunakan lagi bahasa Cina sebagai bahasa percakapan sehari-hari di negeri ini. Karena bahasa Cina adalah bahasa nasional negara Cina di sana, bukan di sini. Bagi keturunan Tionghoa yang campuran pribumi seperti Cina Medan, Cina Makassar, Cina Jawa, maka pelajarilah bahasa daerah masing-masing dan bahasa Indonesianya. Penekanan, jangan sampai setiap hari banyak anti Cina di negeri ini karena tingkah laku. Kemarin di bandara, Gubernur NTB disebut Indon Tiko. Itu pelecehan di negeri ini. Betul, betul. Mulai hari ini, saya katakan, keturunan Tionghoa, jangan lagi kalian berbahasa Cina di negara saya. Betul. Atau kalian kembali ke negaramu. Usir. Gunakan bahasa Indonesia di negeri ini. Dan kepada seluruh bangsa asing yang mencari makan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Perancis, dan bahasa asing lainnya. Dan kuingatkan saudaraku keturunan Tionghoa, kalian jangan mengkelaskan diri, kalian jangan hanya berkelompok, berbaur dengan pribumi yang lainnya, biar mengurangi anti-Cina di negeri ini. Pendekanan terakhir, wahai saudaraku keturunan Tionghoa di negeri ini, jangan sekali-sekali kalian menggunakan bahasa Cina di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Jika kalian warga negara Indonesia, gunakan bahasa Indonesia itu. Ya, negara Cina, bahasa Cina hanya berlaku di negara Cina sana, bukan di sini. Dan kuingatkan satu hal, kurangi tulisan-tulisan bahasa Cina di negeri ini. Kita punya bahasa, bahasa Indonesia. Yang terakhir, saya tidak mau mendengar lagi sok jago di negeri ini, siapapun nggak boleh. Kita sebagai warga negara Indonesia pegang teguh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan karena kalian kaya, jangan karena kalian punya uang, kalian seenaknya di negeri ini. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan ini didengar oleh rakyat jelata dari Sabang sampai Merauke, dari rakyat jelata sampai ke pemerintahan pusat. Pesan saya kepada pemerintah, wahai pemerintahku, baik pusat maupun daerah, jangan lebih mengutamakan membela bangsa asing daripada rakyatmu sendiri. Rakyatmu sudah menderita. Sekarang saya ada di Bekasi. Di sini warga, begitu indahnya di Bekasi ini. Tidak boleh ada rasis. Ya. Penekanan yang paling terakhir, cukuplah kalian, wahai saudaraku Tionghoa, menghina, memaki pribumi, Gubernur NTB. Kalian bilang Indon Tiko. Tiko artinya anjing atau babi. Kami tidak terima itu. Ini saja. Salam revolusi. Salam revolusi. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.